Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sukum langsung mugia rahayu kabeh om swastiastu teman lopo-lopo sukses selalu. Saya sekarang menemukan mas-mas ganteng lagi nyetut terwulu cuing-cuing. Oh, saya evakuasi. Dawet. Assalamualaikum. Saha ngaranna? Desa Ecep. Asli mana? Di mana aslinya? Tadi ya ikut orangnya. Ikut orang mandi ganti pakaian anyar kabe. Ini nyebrang nyebrang ayo. Pakaian anyar. Lu anyar heuh. Servis. Apa? Ih, kejedor, kejedor. Nanti ya awas. Aduh, pijitin. Aduh. Orlean kan. Awas, mana. Sini, Mas. Ah, sini. Udah, sini. Kok. Teman-teman, kesian banget, cetut kesian. Dimanapun kau berada, saya selalu bela anda. Tidak, duduk kak, duduk di sini. Nah, ini jago. Teman-teman. Saya masih tepatnya bakal berada di Brebes. Enggak habis-habis di Brebes itu ada gece bener. Karena transitnya. Sen banget. Posisi seperti ini. Ya. Karena beliau beli tak cukur rambut. Mandiin, tanyain. Biasa. Supaya ada keluarganya menalinya. Namanya siapa? Nur Cep. Cecep. Asli mana? Gunung Kunci mana? Belakiduan mana? Yuk. Mana? Belakiduan. Daerah mana? Belakiduan Kaler. Kalernya mana? Kota. Kolarnya mana? Kota mana? Sukabumi. Sukabumi. Pelabuhan Ratu. Pernah ketemu Nyi Ratu Kidul belum? Belum. Main ketemu enggak? Belum. Main ketemu apa enggak? Pengen, kenapa sih bisa pengen cantik apa bagaimana? Ya, cantik. Cantik. Sampean tahu rasa cantik perempuan cantik? Belum. Yang benar. Nah, oke. Cukur rambut. Gunting kuku, mandi, ya. Umur berapa, Kang? 25. Masih muda di bawah umur adik saya sini. Tapi saya masih awet 6 loh. Coba ngumpulin, Mas. Kukunya potongin. Nah, ini rambutnya panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya, Mas. Coba kukunya satunya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamanala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bihi wajhihil karim wa ala sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasin bi adadi kulli malumilaf. Kang, punten ya Kang. Iya Kang.
dulu bajunya. Masih lepas. Dua dos. Lo nih oh, mas meremas mas angkat boleh berem ya, set gigi. Ini itu odolnya. Nah, pintar. Belum. Nih. Lagi nih. Dah. Ini sendalnya ntar dipakai bawa. Pegang dulu. Nah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah. Sekarang gilirannya beliau diazanin dan dikomatin. Permisi, saya pengen balas sampean ya. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita kenalkan Kang Dengak. Gini. Nah, lihat sini. Nah, lihat ya. Namanya siapa, Kang? Encep. Asli mana, Kang Encep? Gunung Kunci. Gunung Kunci mana, Kang? Gunung Kunci Ancawali. Dari mana, Kang? Di Sepanjati. Sepanjati dari Sukabumi tadi bilang ya? Ya, Sukabumi. Nah. Orang tua siapa namanya, Kang? Pandang. Ibu siapa namanya? Bu Epon. Adik siapa namanya, Kang? Ndek. Gusmani. Kakak siapa namanya? Ibu.
Ego ya. Akang tanyain ya. Sudah berapa lama meninggalkan rumah? Terus lami ya. Lami berapa tahun? Belum. Bilang aja 10 tahun. 10 tahun ya. Sudah berapa tahun? Terus lami. Berapa tahun? Belum. Oh, udah lama. Lama. Kang, kenapa bisa meninggalkan rumah? Hmm? Kenapa bisa meninggalkan rumah? Ingin ketemu siapa? Ibu Kidul. Aduh, ketemunya Ratu Kidul. Kenapa sih nyari Ratu Kidulnya? Gak tahu. Cantik apa bohai? Gelis lah. Gelis, yeah. Cantik. Iya. Yeah. Demen tak? Cinta tak? Enggak malu, Pak. Hah? Pernah ketemu belum? Udah. Lewat apa? Alam gaib apa lewat mimpi? Enggak. Apa nyata? Lewat apa? Yang mimpi. Lewat mimpi? Yang mimpi. Dengan berpakaian apa dia tuh? Hmm? Berpakaiannya, busananya, apa ada keretanya, kencananya, apa gimana? Ya, kencana. Kencana? Hmm. Punya pasukan gak dia? Gak tahu. Orang banyak mah. Kenapa sih sampean bisa pengen ketemu banget dengan Nyi Ratu Kidul? Kenapa? Gak tahu, Pak. Kenapa? Akang ini bisa pengen ketemu bisa dengan Nyi Ratu Kidul, kenapa? Keraton mungkin. Hmm? Keraton mungkin. Keraton? Ya. Oh, ada keraton. Keratonnya di mana? Kata orang namanya Solo, Pak. Hmm? Solo. Keratonnya di Solo. Ya. Berarti keraton Solo nyambung apa namanya tadi? Apa kalau apa masalahnya? Kalau Sukabumi, Laut Selatan apa namanya? Laut Selatan ya? Iya, Selatan. Pantai Selatannya. Pangan apa? Bukan Pangandaran dulu ya. Dulu ya. Di situ baik enggak? Nyi Ratu Kidul baik enggak? Baik, Pak. Baik. Pernah ngasih jajan ciki apa pop es apa pop mie pernah enggak? Pernah ngasih begitu enggak? Enggak nasi, Pak. Hmm? Nasi, Pak. Mie. Ngasihnya nasi. Ya mie hokok kopi. Hah? Kopi, Pak. Nah, ngasih kopi Nyi Ratu Kidul ngasih kopi. Ngasih rokok enggak Nyi Ratu Kidul sama sampean? Suka. Suka. Apa pop es, apa apa bakso. Pernah dikasih bakso enggak Nyi Ratu Kidul? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Enggak. Ya. Terus selain bakso apa lagi? Kurang tahu. Kurang tahu. Kenapa sih? Nih. Nyi Ratu Kidul tuh katanya cantik. Punya anak enggak Nyi Ratu Kidul? Enggak tahu, Pak. Jangan-jangan sampean pernah ngeces-ngeces sama Nyi Ratu Kidul. Enggak. Dengerin baik-baik. Nyi Ratu Kidul itu jin. Ya. Sampean manusia. Saya sadarkan sampean. Ya. Ingat, manusia dan manusia suka sama sukanya. Jin dengan jin suka sama sukanya. Tapi manusia menyukai jin itu udah salah. Ya? Manusia mencintai jin itu udah salah kaprah. Ya? Saya izin ke sampean, saya mau nyadarin sampean. Dengan atas izin Allah, insya Allah. Dengan doanya, teman lope-lope. Doa beri doa, teman lope-lope mendoakan saya. Saya lewat lantara hidup terjun di lapang untuk ngasih kasih sayang sampean, dan saya adalah wayang, sekedar wayang, sekedar hamba, cuma Tuhan satu kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan saya sadarkan dirimu, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pegang tangan saya. Ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat ambil air wudu? Terpasti taruh dulu. Ambil air wudu. Ambil air wudu sana. Diangkat kakinya. Lewat sini. Sumber cintai jin. Aduh, salah kaprah. Jin dicintai. Jin, ayo, wudhu. Ayo. Sekalian. Kalau ada yang bisa, tetap sholat sama saya. Ayo. Gimana dulu? Bentar.
Jidat dulu mas, jidat dulu sana. Jidat terus telinga. Nah. Bentar. Mau pakai sarung. Ini sarung salat sarung. Dah. Sok. Sini. Kita dulu ya, saya wudu dulu. Sana ikut Mas Nana. Saya wudu dulu. Bapak di tes dulu. Sunah dulu. Yuk berjamaah bareng sama saya. Sini Kang, saya mau minta sarung. Ayo Kang, sholat Kang. Teman-teman, beliau udah sholat sunnah, bisa ya, alhamdulillah. Nah, tunggu videonya, saya karena mau sholat berjamaah dulu sama beliau, mau sholat duhur dulu karena saya juga belum sholat duhur. Ya. Tunggu videonya ya, saya mau sholat duhur dulu. Eh mas, sholat duhur berjamaah. Oh, berjamaah sama saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Beliau sampai sujud, tadi sholat duhurnya berjamaah sama saya, sholat sunnahnya dia, alhamdulillah. Insyaallah ini semua berkat doa teman lo kalau menyadarkan ODGJ. Saya tanpa kalian enggak bisa apa-apa. Cuma enggak bisa apa. Cuma kalian doanya yang ikhlas. Dan mengasih kebutuhan ODGJ-nya ikhlas. Sehingga saudara kami pun beliau sadar, eling. Insyaallah. Ini pembelajaran hidup ya. Jangan pernah kita menduakan Allah. Itu aja. Apalagi sampai percaya dengan namanya yang maaf keris berkodam atau ada keris itu seni dan budaya kita harus menjaga dan merawatnya ya. Seni itu seni bukannya kita dicewa bukan salah kita harus bisa menjaga dan merawat ingat itu ini sendalnya ini nasinya dan makannya. Nah, lanjutannya saya akan bersama dengan warga sekitar setempat ataupun di masyarakat setempat untuk bareng-bareng mengapa usul beliau dan tujuan harapan besar saya ada keluarganya yang mengenalinya bisa pulang kampung halamannya. Amin. Doakan dan bagikan. Ini sebuah tuntunan akan jadi sebuah panutan. Ingat pesannya masyarakat kita itu lokis dengan Gunung Jati, Cirebon, insun kita jualan pakir-pakir. Bukan ditelantari. Ayo, menjalankan hablum minannas dan menjalankan hablum minannas. Berlomba-lomba. Thank you.
sama sekali di dunia kematian ya, benar-benar awalnya kita hidup. Mau nunggu apa? Kita nunggu giliran. Kita semua menanti giliran. Giliran kurang rahmat Allah. Segitunya harta benda mati enggak ngikut. Cuma katil lah yang bakal mengikuti perjalanan kita untuk mengantarkan diri yang lahat kuburan. Terima kasih banyak untuk teman lopo-lopo yang sudah membawa kami, nyupat kami. Terima kasih banyak. Semoga teman lopo-lopo semuanya dan keluarganya dan yang punya karyawan-karyawan semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Tetap jalankan perintah Allah. Salam rahayu, sugeng pangestu mugiar kebak swasta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya, makanya mau disambarkan warga sini. Ya, makan sini.